jalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengisi konten YouTube, coba kita belusukan di jalan untuk mereview update jalan yang terkenal rusak parah, yaitu Jalan Pada Benghar. Ada di Kecamatan Jampang Tengah, yang rata-rata orang melewatinya yang tujuan ke Ujung Lopang, Lengkong, Ujung Haur sampai Jampang Surade, atau mungkin orang yang mau ke Ciletuh pasti lewat sini. Dimulai dari pertigaan Cibatu. Pertigaan yang kalau dari arah kota itu dari arah Pangleseran dan mempertemukan yang keluar dari arah Cibadak, Cikembang ya, ketemunya sampai Cibatu. Tidak jauh dari Cibatu itu jalannya masih mendingan, belum ketemu momen jalan yang rusak. Tapi sekarang udah mulai musim penghujan, udah ada becek-becek. Entah kenapa, sebetulnya jalan-jalan lain di wilayah sini bukan tidak diperhatikan, tetap diperhatikan, dipelihara, diperbaiki juga. Cuman tidak tahu kenapa jalan di Pada Benghar ini udah bertahun-tahun begitu-begitu aja, rusak parah, berbatu, disisakan mungkin. Ini mulai dari jalan jembatan Cimandiri ya, yang paling terkenal ini nih di wilayah sini. Jalan Cimandiri ini sungainya sebelah kiri dan kanan. Di sini ada Alfamart yang biasanya orang beristirahat. Ini udah lumayan nih. Ternyata sekarang itu per bulan November 2019 saya udah 3-4 bulan tidak melalui jalan sini. Sudah lumayan. Ternyata ini udah di hot mic ya. Di hot mic apa di lur? Tapi udah lumayan ini. Biasanya di sini karena jalan batu-batu rusak. Ini sampai ketemu di Indomaret sini tuh masih rusak. Sekarang bagus nih. Segini udah bagus ini. Tuh. Tuh, mending kan? Sampai masjid. Tuh. Mudah-mudahan sampai 5 kilo ke depan masih tetap bagus ya. Soalnya yang kata orang bilang sih cuma 5 kilometer doang sih yang jalan rusaknya. Ini kami bertiga, saya, istri dan anak saya mau ke pulang kampung Ujung Haur. Sebenarnya mau dari tadi isi konten jalan ini, cuman yang saya pikir paling menarik ya jalan di Pada Benghar ini yang udah terkenal rusaknya parah. Harusnya nih HP ditaruh aja ya, cuman nggak ada alatnya, belum ada. Ya, saya juga jalan pelan-pelan karena istri saya lagi mengandung 7 bulan. Tuh kan, jadi harus pelan-pelan banget. Nah, udah mulai rusak lagi nih. Dari sini nih udah mulai rusak. Ini jalan apa ya? Dulu tuh kita sebutannya jalan. Aduh. Mungkin 15 tahun yang lalu jalan di sini tuh pernah
longsor lalu diperbaiki. Nah, sekarang udah rusak lagi, emang udah lama. Tuh, waduh. Mesti hati-hati, soalnya tidak jauh dari sini ada tanjakan juga yang hati-hati, itu kan ada tulisan hati-hati. Longsor. Pokoknya longsor mulu. Ini pertama kalinya saya coba isi konten YouTube. Tidak ada temanya. Cuma coba-coba aja, siapa tahu bermanfaat, berfaedah buat yang nonton. Yang barangkali sudah lama mau lewat sini, mau ke Pelabuhan Ratu, mau ke Ciletu, Jampang Kulon, Surade, mau ke Curug, air terjun Cikaso, atau enggak ke laut ujung Genteng, kan lewat sini. Nah, udah mulai rusak lagi. Sedikit sih sebenarnya rusaknya. Mungkin sekarang 3 kilometeran lah. Parahnya nih. Pegang-pegangnya. Harus digituin ya. Aduh. Ki pegangannya Ki ya. Takut jatuh. Juga nih kalau mobil tiap hari dipakai buat begini, tapi untungnya saya jarang, mungkin setahun dua kali kali ya, dua tiga kali ya, tahun bisa tiga kali lah lewat sini. Tuh, ini udah pertigaan apa namanya ini, desa di sini. Ya, desa pada Benghar ini desanya si air di situ. Masih rusak juga di sini. Berarti yang dibenerin yang dari arah kota aja, dari jalan Cimandiri itu sampai ke atas, sampai Alfamart, Indomaret, masjid, ya sampai situ aja. Ada api di situ, ada asap. Di sininya rusak-rusak lagi. Udah, segitu dulu aja kali ya. Soalnya harus fokus juga nih. Terima kasih sudah nonton YouTube. Saya Aris, pamit, istri dan anak saya. Assalamualaikum.